topeng yang dikenal oleh manusia di hampir seluruh dunia itu dalam perkembangannya juga menjadi media pada seni pertunjukan. Khususnya di Tanah Jawa, pada sekitar abad ke-14, topeng digunakan untuk mementaskan pertunjukan yang bersumber pada cerita Panji. Cerita ini mengisahkan perjalanan cinta Panji Asmorobangun, putra Raja Jenggala dan Dewi Galuh Candrakirana, putri Raja Kediri yang diwarnai dengan berbagai drama penyamaran. Seiring dengan peralihan kekuasaan dari zaman Hindu menuju peradaban Islam di Demak, Jawa Tengah, maka seni pertunjukan yang menggunakan topeng sebagai alatnya ini pun mengalir dan berkembang. Di Jawa Tengah, seni pertunjukan topeng yang bersumber pada cerita Panji tersebut dihidupkan oleh para dalang wayang kulit, sehingga masyarakat pun mengenal apa yang disebut kesenian wayang topeng.